Tuh. Oke guys, untuk video kali ini gue mau nyoba yang main game Girl in Yellow 2 ya. Game ini sebenarnya hampir mirip dengan The Baby in Yellow ya. Dan gue terima kasih banget ya karena view itu baru sebulan udah 1100 ya guys ya. Wah kalian memang hebat banget deh. Nah sekarang gue mau coba yang main versi keduanya ya, yaitu Girl in Yellow. Tapi kok gue lihat gameplaynya sih ini hampir mirip ya sama game yang Baby in Yellow yang dulu gue mainin ya. Oke, hampir mirip aja, cuman gue belum tahu alur ceritanya guys. Oke, gua langsung aja yang mulai game-nya. Oke, ini namanya Nani ya. Kita pakai karakter namanya Nani. Oke. Waktunya tidur, si ceweknya kau salah. Oke, kita coba malam pertama ya. Ntar guys, gua cari bayinya dulu ya. Oh, bukan bayi sih, anak-anak, anak kecil namanya. Suaranya sama ya. Ini tapi gimana caranya? Oh, si cewek itu anak kecil ini ya, lapar. Oke, ini ada susu, gua ambil dulu. Us. Oke, oh dia berak. Oh sama banget ya. Mirip banget dengan game Baby in Yellow guys. Oke, ini taruh mana ya? Kayaknya taruh kamar mandi ya. Coba ya. Oke, you need to change diapers. Oke, sebentar. Popoknya gimana ya? Oh ini. Warna kuning ya guys ya. Ini popok apa sempak ya? Oke, pakein. Oke ya, dia seneng gak? Sekarang apa? Looks like sepertinya dia capek. Oke, digendong lagi. Berarti kita langsung ke tempat tidurnya ya guys ya. Oke, lucu-lucu. Oh, dikunci, guys. Mungkin di sana ya. Di sini kunci. Ini dikunci juga. Kayaknya di sini kayaknya. Oke, hampir mirip ya sama Baby in Yellow. It's not possible to have friends. Oke. Oke, lucu-lucu. Oke, ditutup ya. Oh, lampunya dimatiin nggak ya? Bentar guys, gua cari lampunya dulu ya. Oh, nggak usah deh, biarin aja. Oke, tutup. Sekarang gua ke sofa ya. Kayaknya gua istirahat di sofa. Nah, di sini. Iya, ya, mirip banget ya, guys. Oke, berhasil ya. Oke, itu kenapa itu? Kenapa-napa? Cup. Oke. Ini lupa gua tutup guys kulkasnya, bentar ya. Oke, kenapa? Cup. Ya, sabar. Sabar. Apa ini? Ini kenapa sih? Nangis ini, lucu ya. Oh, kalian kok tahu ya, ini kayak mirip karakter di Angry Bird ya, yang babi itu ya, tapi nggak tahu lagi sih. Mirip apa enggak ya? Oke, tutup lagi. Cuman. Ini sudah ya, cuman gini aja. Oke, kita kembali aja ya, kembali ke sofa. Kecil.
Ini mirip banget ya sama yang Baby in Yellow ya. Cuman ini anak kecil guys, anak kecil perempuan ya. Oke, kita istirahat lagi. Gue sambil nonton TV nih kayaknya, guys. Oke. Kau seharusnya tidak setuju untuk menjagaku. Maksudnya? Ini maksudnya apa ini? Second night. Malam kedua. Wih. Oke, si bayi nangis lagi, guys. Tapi kok denger ada aura-aura setan loh, guys. Bentar. Oke, cepet. Sabar. Oh my god, mana dia? Oke, kita cari. Cup. Kayaknya suaranya dari sini ya, suaranya dari sini. Aduh, gua butuh kunci. Bentar ya guys, gua cari kunci dulu ya. Kunci, di mana kunci. Oke, sabar. Ini mungkin, oh bukan. Tadi ada icon tangan ya, di mana ya? Waduh. Kuncinya di mana, guys? Gak ada di sini ya? Di mana ya? Mungkin di bawah mungkin ya. Coba lo cari bawah dulu. Oke, sabar. Aduh, berisik banget. Ah, ini. Oke, sabar ya, sabar. Cup. Oke, cepet. Ini kok bisa di sini loh? Oke, ini kenapa ini? Oke, she wants to eat. Dia mau makan ya? Nyata nggak bayi, nggak anak kecil, sama aja ya, ngerepotin ya. Dia mau makan ya? Oh. Sebentar, ini kok jauh ya? Gue takutnya dijebak nanti. Bentar, coba gue masuk ya. Aduh. Bayinya kesurupan sih. Ini gimana ini? You need to take a talisman. Oke, talisman gua pernah lihat ya. Dulu itu ada di yang pertama. Bentar, talismannya di mana ya? Bentar guys, pandangan gua agak kabur ya. Tuh, exorcist the devil. Oke. Ini nasib gua jadi hancur juga ya karena dia. Bentar, talismannya di mana ya? Mungkin ada di sini. Oke, ini. Jimat ya, kalau nggak salah talisman itu, kalau nggak salah jimat ya. Oke, gua bakal hancurin setannya itu. Oke, ini. Udah tuh, kasihan. Oke, duduk lagi, duduk. Nah, ini susu. Ini minum dulu. Simpel ya, kok game-game kayak gini, tapi seru guys. Oke, kita sekarang tempat tidur. Tidur ya. Gua bakal suruh dia tidur dulu ya guys, biar dia gak capek ya, kasihan. Itu matanya kenapa ya? Ya tutup lagi aja. Sekarang gua istirahat lagi ya, di sofa yang tadi. Ini tapi yang ganggu ini guys, icon lompatnya ini. Tuh, ganggu banget ini. Kalau gua lagi nanti arah. Oke, duduk dulu ya.
Oke. Aku sangat lelah denganmu. Oke, sekarang malam ketiga ya. Gua nggak tahu ini kenapa ya. Bayinya kayaknya emosi, guys. Oke, nangis lagi. Ini kulkas lupa gua mau tutup lagi, guys. Kebiasaan gua ini. Ayo, jangan bilang dia hilang lagi, guys. Oke, nggak hilang. Si Isik, we need to find a thermometer. Oke. Gua harus cari termometer. Entah, sabar, termometernya di mana ya? Masih dikunci ya, guys? Mungkin di sini. Oke, termometer di mana ya? Sisik, dia sakit ya. Kayaknya lebih sulit ini ya guys dibanding the baby in yellow ya. Menurut gua ya. Kalau the baby in yellow kan nggak sampai kayak gitu juga. Ini ada lagi nih itemnya. Oke, ini jam 9 ya. Jam 9 malam. Gua nggak nemu ya termometernya di mana ya. Sini mungkin nggak ada. Wah, ini sulit guys, beneran ini udah mulai sulit ya. Termometernya di mana ya? Gua nggak nemu loh. Bentar guys, sabar dulu ya. Gua cari dulu. Ini foto. Tadi apa ya? Lah, ini. Kok ini sih? Mungkin ini ya, mungkin ya. Soalnya nggak ada teman lagi kayak soalnya. Di sini ya juga dikunci. Oh itu tuh lu kok termometer kok jimat sih? Gimana sih ini? Wow. Dulu. Kok dia jadi dua? Ini terus apa ini? Dulu ini ngebug. Dulu. Mungkin itu jiwanya ya, mungkin arwahnya kayaknya. Ntar gua cek lagi ya. Gua heran ya, kenapa dia jadi dua? Coba yang satu gua angkat ya. Ini siapa tahu ngebug ya, ngebug atau glitch ya? Oh nggak bisa guys, nggak bisa dibawa dia. Oke, dia mau makan ya katanya. Makannya ya minum susu. Gua buka dulu kulkasnya. Oke, ini minum. Oh ya, dia jadi dua ya. Ini kayaknya ngebug ya sih kayaknya guys. Gamenya ngebug ya kayaknya ya. Kau coba kembaliin lagi. Dah, ini gimana kembaliinnya? Aduh, gamenya ngebug guys. Oke lah. Tuh, gua nggak bisa naruh ini masalahnya. Coba ke tempat lain ya. Gimana gua? Oh, mungkin taruh di sini mungkin. Mungkin coba ya, coba aja. Nah, mungkin taruh di sini. Oh, enggak bisa loh. Terus gimana nih? Tuh ya guys, gua udah coba-coba ya. Ini nih. Kalian enggak percaya. Ini gamenya ngebug kayaknya ya. Oke, sebentar ya guys ya. Gua coba ulangi lagi aja dari awal ya. Nggak apa-apa dong.
ternyata gua salah ya. Ternyata yang termometer yang benar itu yang ini ya guys ya. Nah, tadi gua dapat ini talisman ini di tempat yang tadi, nanti gua tunjukin ya. Kayaknya ini suatu bug atau glitch ya. Mungkin kalian bisa praktekkan sendiri ya, di versi yang ini aja ya. Oke, sekarang gua mau coba ambil termometernya dulu ya. Nanti di akhir video gua bakal jelasin tentang bug di game ini ya. Oke, ini gua megang dua ya, nggak tahu kenapa ya. Tuh. Oke. Dia masuk ke dalam. Tuh, game over. Tuh, tamatnya memang gini ya, guys. Yaudah mungkin segini aja ya. Oke guys, ternyata untuk apa itu namanya, endingnya masih sama ya, tetap game over. Oh ya, gua jelasin sedikit ya tentang bug yang tadi ya. Jadi caranya itu, waktu kalian sudah mau disuruh cari termometer, kalian coba ambil ya talisman yang tadi buat apa itu, buat ngancurin iblis yang ada di tubuh anak kecil ini ya. Oke, setelah itu kalian bisa waktu si kecilnya tidur, kalian kasih talismannya itu ke anak kecil ini ya. Nanti dia akan berklon ya. Jadi ada satu, jadi ada dua. Jadi ada dua bayi, ada anak kecil ini, ada dua. Dan nanti kalau kalian suruh cari makan, suruh apa itu ngasih makan, setelah itu suruh tidur lagi, itu nggak bisa guys, beneran ya. Itu bug-nya ya. Kalian bisa coba aja ya, mungkin di versi ini aja ya. Gua nggak tahu untuk versi yang berikutnya nanti kayak gimana. Tapi kalian bisa coba ya, oke? Tadi sorry banget ya kok gue gak bisa namatin, ternyata gue yang salah ya, salah item. Harusnya gue ambil termometer, malah gue itu ambil talisman ya. Ya jadinya ngebug kayak gitu. Tapi wajar ya, soalnya gue salah item ya. Oke, jadi segitu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Dan tunggu lagi di video gue yang berikutnya guys. Oke.